Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Caca Flower, Java Flower. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbanyak jenis tanaman hias yang hasil cacahan kemarin ini. Ada beberapa jenis ya sini, ada rotundum, ada Donna Carmen, ada butterfly, dan juga ada lipstick siam aurora. Nah, ini semua nanti akan saya tanam menggunakan media langsung di tanah terbuka seperti ini ya teman-teman ya. Nah, harapannya adalah agar pertumbuhannya jauh lebih cepat ya teman-teman ya. Agar jauh lebih cepat. Nanti akan saya review terus dari proses awal menanam sampai nanti masa tumbuh dan masa panen ya. Terima kasih yang sudah subscribe videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Yuk kita ikuti proses-prosesnya seperti apa ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya rendam menggunakan antrakol. Ini air antrakol yang saya larutkan seperti ini. Nah, setelah sudah direndam, kami langsung akan tanamkan ke tanah. Seperti apa yuk prosesnya, yuk kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Untuk di sini kami menanam dengan pola tanam miring ya. Di sini akan saya urutkan biar tidak ngacak ya. Untuk dari yang jenis ini dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kita akan pilih-pilihkan. Jadi nanti biar serupa ya. Nah, seperti ini. Ini campur dengan pohon kencur ya teman-teman ya. Di sela-sela pohon kencur kami menanam glonema jenis lipstick seperti ini ya. Nah, nanti baru kita melakukan pengarukan. Ini masih ada jenis butterfly, rotundum, dan ada Donna Carmen. Nah, ini yang sudah kemarin ya. Nah, ini itu juga ada jenis tisu golden, Syngonium pink, dan Syngonium batik. Ini ada juga jenis epicia ya. Kita akan taruh dulu, jadi nanti tinggal proses pengarukan ya. Tinggal proses pengarukan seperti ini ya. Nah, oke, yuk kita langsung akan uruk ya. Kita langsung akan uruk. Ini yang sudah ya. Tuh. Oke. Nah. Jika seperti ini kan terlalu dalam. Kita tambahkan dulu media seperti ini. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Agak miring ya, nanti biar langsung tumbuh anak ya. Nah, biar cepat tumbuh anak maksud saya, bukan langsung ya. Oke. Nah, terus yang ini, oh ini ketinggalan satu ya. Nah, yang ini sama, kita tambahkan dulu medianya. Nah, kita miring seperti ini ya, miring. Baru kita akan aruk kembali. Nah, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman ya. Seterusnya seperti ini. Ini kita tambah medianya, kita tanam miring seperti itu. Ini ada pohon kencur ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman videonya ya. Di subscribe, like,
comment and share. Kami juga menanam di polybag ya teman-teman ya. Kami juga menanam di polybag itu. Nah, seperti ini. Nanti akan saya review terus, akan saya update terus ya, pertumbuhannya seperti apa kayak itu. Pertumbuhannya seperti apa nanti. Ini tanahnya juga tanah gembur ya teman-teman ya. Tanahnya tanah gembur untuk di daerah Malang, memang tanahnya gembur ya. Seperti ini kita ratakan karena terlalu dalam. Kita tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Terus kayak gitu ya. Maklum nggak ada yang megangin kameranya ya teman-teman ya. Nggak ada yang megangin kameranya. Nanti kita akan langsung kasih pupuk ya teman-teman ya. Kita akan langsung kasih pupuk nanti. Oke. Udah. Ini aja gampang-gampang saja ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ini jenis Donna Carmen. Nah, itu. Ini ada jenis Rotundum. Ini tuker yang sama-sama Rotundum. Oke teman-teman, sudah selesai proses penanamannya. Nanti kita tinggal kasih pupuknya ya. Kita akan terus update ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Yuk kita lihat yang lainnya ya. Yang lainnya yang sudah pada numbuh. Nah, ini yang sudah numbuh ya. Ya, seperti itu. Nah, ini jenis anggun ayu. Oke teman-teman, terima kasih. Cacap jawab nomor untuk diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.